tandanya. Mesti ngapain berarti gua ya? Bu, clue-nya apa? Pokoknya gini, cari sal biru yang background-nya ada Bulls Al-Arab. Cari sal biru, background-nya Bulls Al-Arab. Makasih ya, Bu. Matur nuwun. Matras adat biru tuh yang dipakai. Laut biru paling elak nih, maksudnya mana nih? Mana? Ini, gue menang kan? Ini membuktikan bahwa dengan strategi gue semuanya bisa berjalan dengan lancar, ya. Tidak. Rina kayak kalah tuh baru datang. Dapat, yay, aku dapat. Kok bisa nyampe duluan? Gua datang sini bawa bini gua sama anak gua yang bocot. Iya. Gua kan nggak bisa terlalu cepet. Oh iya. Tapi lu pasangan aja nggak ada. Baper. Kemana-mana lihat orang pantai romantis, baper. Yang ada Anjis doang. Pamansu, pamansu, aku kalah pamansu. Pamanka. Pamanka, terima kasih untuk tidak datang, Pamanka. Ya. Yang kedua, gue bisa merubah jadwal penerbang gue. Kok bisa? Strateginya dari Jakarta gue udah rubah. Terus? Nah, jadi kemana-mana kita bisa cari yang paling cepat, paling murah. Oh, emang gimana caranya? Mau tahu kayak gimana? Nih. Ini editor naruhnya di mana nanti kita lihat aja. Komedi traveler nih. Halo. Ya maulah. Kemana? Ke Dubai. Oh siap. Oh gitu. Ada tantangannya. Ah boleh aja. Tapi gue boleh ngelakuin apa aja kan biar harus menang kan. Boleh bener nih. Oke. Oke gue terima. Siap. Makasih. Ini pasti tim Komedi Traveler nggak tahu kalau saya ternyata punya trik untuk bisa menang lawan Rina Nur. Kenapa saya yakin? Saya yakin. Soalnya kan di tiket pesawat pakai Traveloka. Nah Traveloka ini kan aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia. Ditambah lagi sekarang ini ada fitur yang oke nih, namanya Easy Reschedule. Ini bisa mengubah tiket pesawat, keberangkatan, kepulangan, dalam negeri, luar negeri. Lebih dari satu orang semuanya dimudahkan dengan Easy Reschedule ini. Nah sekarang ini berubah punya paket Traveloka, aku mau pindahin jamnya 3 jam lebih awal dari keberangkatan. Jadi dijamin aku bisa datang lebih awal. Mau tahu caranya? Gini caranya nih. Tinggal login aja ke akunnya Traveloka, langsung pilih menu pesanan saya. Nah kemudian pilih bookingan yang ini ganti. Habis itu klik tombol reschedule. Udah, tinggal atur ulang aja jadwal penerbangannya mau kapan, jam berapa, bebas. Habis itu jangan lupa kita cek review page-nya. Nah kalau yang belum pernah pakai pasti suka nanya nih, kalau ada pengurangan biaya itu seperti apa? Nah tenang aja, karena uang kita pasti akan dikembalikan oleh Traveloka melalui transfer atau juga melalui kartu kredit, tergantung pada metode pembayaran tiket sebelumnya di awal pembelian itu seperti apa. Jadi nggak usah khawatir, uangnya pasti akan dikembalikan. Udah gitu, pembelian tiket Traveloka ini sangat mudah sekali karena ada metode pembayaran yang cukup banyak. Bisa transfer via ATM, kemudian bisa mobile banking atau juga mungkin kartu kredit. Ditambah lagi kalau kita beli via Traveloka, itu akan terasa kita juga nyaman karena sehari sebelum penerbangan kita dikasih notifikasi. Jadi kita nggak akan lupa besok kita ada penerbangan dan bahkan mungkin bisa siap-siap, mau nggak pakein baju, mau mungkin nuker duit, segala macem. Kita udah seperti punya personal assistant. Oh iya pemirsa, jangan lupa sebelum booking maskapai, kita ada baiknya cek syarat dan ketentuan dari fitur Easy Reschedule di www.traveloka.com/reschedule. Nah, itu dia pemirsa. Kenapa saya bisa sampai 3 jam lebih awal daripada Rina Nose walaupun di Dubai? Karena saya udah rubah reschedule tiket pesawat saya melalui aplikasi Traveloka. Nah, untuk yang lain yang suka jalan-jalan, ingat ya, Traveloka dulu dan dijadwal kemudian. Oh gitu, ya udah.
udah deh. Ya udah kalau gitu saya menerima kemenangan saya. Saya kekalahan saya. Iya, saya terima. Tuh, ya udah deh. Sekarang pokoknya gini. Sekarang kalau mau jalan-jalan apalagi buat acara ini juga manfaatkan fitur reschedule dan Traveloka. Traveloka dulu, jalan-jalan kemudian. Oke. Baik, sekarang kita akan menikmati indahnya kota Dubai dan di belakang kita sudah ada bus anak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil, ketir. Another akhtar kamu dadar. Oh ya pemirsa, nantikan ya Sabtu depan masih dengan keseruan aku di Comedy Traveler Special Dubai. Pokoknya jangan lupa ya, tonton terus Comedy Traveler setiap hari Sabtu jam 2 siang. Hanya di